Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi bersama saya Santuy Game dan hari ini kita akan memainkan game terbaru lagi teman-teman, Endless Nightmare part 1 teman-teman. Tapi ini hanya part satunya. Dan game ini menceritakan seorang polisi teman-teman. Kita karakternya sebagai polisi dan istri dan anak kita ini dibunuh teman-teman, dibunuh secara brutal. Nah, jadi kita harus cari siapa pembunuhnya itu. Jadi langsung saja kita play teman-teman. Di sana ada foto, entah foto siapa itu, foto pelakunya mungkin. Iya, foto pelakunya itu teman-teman. Saya fullkan dulu suara headset saya biar greget cuy. Ih, mantapnya grafiknya untuk game Android ini keren. Tuh, sekelas ini loh grafiknya loh. Wow. Sungguh luar biasa game Android sekarang cuy. James can avoid. Oh, kita bisa sembunyi teman-teman. Jika ada hantunya. Oh, berbentuk apa itu? Bayangan hitam ya. Oke. Iya. Belum keluar juga hantunya. Jangan dulu sembunyi ya kan. Tuh, ada gambarnya teman-teman. Yang disilang ini sepertinya bukan pelakunya ya. Mungkin ya. Ini foto istri kita kayaknya. Dan anak kita kah? Oh my god. Seram juga. Small not the red, find the murderer. I have been tracking down the murderer all my life. But I can't protect my life. Tuh dia sudah mencari pembunuhnya teman-teman. Sepanjang hidupnya. Iya kah? Tapi saya tidak bisa melindungi keluarga saya sendiri. Oh my wah. Maaf jika salah karena bahasa Inggris saya masih terbatas teman-teman. Nyalakan TV-nya. Oh, tidak ada sinyal. Please come back later. Oke. Target, go to the master bedroom on the second floor. Oh, berarti kita disuruh ke lantai 2, teman-teman. Ngapain kah? Saya tidak tahu. Wow. Wow, hancur kagetnya aku. Oh my god. Ada apa ini? Kita jalan sedikit. Ada kue ulang tahun, cuy. Siapa yang ulang tahun? Saya tidak tahu. 11 tahun. Oh, anak kita ini, cuy. Maksudnya anak pemerannya, bukan anak anak kita loh ya. Oh my god. Meledak dong kuenya dong. Langsung bertulisan. Apa ini? Nama orang. James. Happy birthday. Tidak tahu ah. Masa bodoh ah. Anjir ah. Go to the master bedroom. Oh masih. Petunjuknya masih ke sana. Apa ke lurus? Tidak cuy. Buntu. Wih. Siapa itu di ujung? Anjir. Oh my god. Apakah dia maju? Mundur dulu, mundur dulu. Terkunci cuy. Kemana ini jalannya? Oh fuck. Fuck. Datangi kayak. Demet, demet. Ih, dia datang. Dia datang. Anjing baru main jump scare. Oh my god. Oke, kali ini tidak ada basa kotor, teman-teman. Aman, aman. Oh, kuncinya cuy. Melayang, cuy. Keren. Three angle key. Ambil cu. Forget to the star. Ah, udah tahu apa ini maksudnya. Oh, kembali lagi kita cuy. Balik badan. Apakah ada? Ah, tidak ada cuy. Tempatnya kayak Silent Hill ya. Lihat di ruangannya. Persis banget loh. Untuk grafiknya, wow, sangat mantap cuy. Eh, enggak mau cu. Oh, mungkin buka. Gimana bukanya, cok? Aduh, salah. Oh, bisa nge-save. Oke. Lah, gimana buka kuncinya, cuy? Nggak mau, cuy. Mungkin ke kembali sedikit. Oh, ada dua pintu ternyata, teman-teman.
Nggak mau loh. Kemana kita? Oh, lurus, cu. Astaga, aku kira ini ruangan yang tadi. Saya kira ini kamar kita, cu. Lain sekalinya. Oh, donut crust. Oh, sepertinya dibunuh di sana, cuy. Astaga, kejam sekali itu penjahat, cu. Cu. Ada suara di sebelah kanan. Dari dalam. Dari gudang kayaknya. Ah, saya mau keluar aja, anjir. Oh no. Buka. Terkunci. Aku takut. Terkunci juga. Aku takut. Oh, enggak ada. Dari lantai dua kayaknya. Ya anjir, merinding aku. Sebentar, kita cari item dulu. Oh, bisa sembunyi. Oke. Good job. Alamak, suara lampu tergantung, plek. Kira hantunya. Tidak ada apa-apa, teman-teman. Kita tutup lagi. Di sini apakah bisa dibuka? Tidak bisa. Fotonya, mukanya dicoret-coret, cuy. Saya tidak tahu ada apa dalam situ. Oke, sepertinya kita harus ke lantai dua ya. Karena tidak ada item lagi di bawah ini. Fine. Kita tantang hantunya, cuy. Gampang. Hello. Kan kayak Silent Hill kan tempatnya kan? Oh my god. Hi. Seramnya anjir. Anjir itu belum bahasa kotor, teman-teman. Masih santuy itu bahasanya. Oh, kita bisa menggunakan kuncinya di sini. Oke, okay. Use. Oh. Off. 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 Ada apa di kamar ini? Hi, ada yang datang. Ada yang datang. Sembunyi. Sembunyi, 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 sembunyi. Ada yang datang, cuy. Hantunya, cuy. Bawa pisau dong. Iya kah? Oh my god. Oh, otak kita, teman-teman, lihat di darah kita yang di atas tuh. Kalau dia gugup, berarti hantunya dekat ya. Oke, ada tandanya, bagus. Good job. Oh, sudah tenang, tenang kembali. Sebentar, sebentar. Oke, guys. Kita keluar sepertinya. Oke. Tadi pengenalan bersama hantunya, teman-teman. Tidak tahu apa cluenya. Sepertinya ini videonya bakal lama, cu. Sepertinya loh ya. Mungkin bepart, ya. Pasti sudah itu. Soalnya belum. Oh my god, siapa yang tidur ini? Go to the master bedroom on the second floor. Oke, sekarang kita sudah di kamar. Siapa yang tidur ini? Oh my god, dia menghilang dong. Ada foto. A photo of my wife. Oh, namanya istri kita Lisa, oke. Okay? The two of you are always in conflict. I still love her deeply. Apakah ada hantunya? Tidak ada. Kita buka laci. Tidak bisa dibuka. Baiklah. Sekarang kita ambil newspaper. Newspaper of November. It's a very certain of marriage of Lisa and James as a mistake. Masuk. Tidak usah sembunyi, teman-teman, karena tidak ada hantunya. Baiklah. Sekarang kita ke... Kemana, yuk? Saya tidak tahu. Ada yang terbuka pintunya, teman-teman. Tidak bisa dibuka ini lemari. Kamarnya kok berwarna merah. Lampunya itu siapa yang duduk? Anak kita, cucu. Nak. Oh my god. Ambil teleponnya. Ambil. This will be the Lisa phone with an... You should take... Ah, anjing. Hei, hei. Ih, boneka cu, kukira anak kita. Ngapain kayak ini? Tidak bisa di... Go to the master. On the second floor, oke. Okay. Masih targetnya sama cu. Ambil teleponnya lagi bang. Tidak bisa cu. Ambil lagi, ambil lagi. Oh, masih dong ini.
Masih dengan teks yang sama. Saya tidak tahu mau kemana ini, takutnya aku. Ada istri kita dong. Dia lo sudah mati padahal, cu. Jangan ganggu saya mohon. Ini halusinasi aja kayak. Jangan nangis, sayang. Oh, enggak bisa dia didatangi. Pasti begitu kalau didatangi hantu tuh lari, cu. Ngapain kita takut ya kan? Cuma jump scare aja yang buat takut tuh. The divorce verdict between Lisa and me. We used me was issued by the court. Anjing, enggak ngerti aku, cu. Apa bahasanya, cu? Jika kalian ngerti, ya komen aja, cuy. Apa ceritanya, cuy? Saya ini hanya main aja. Yang penting tamat, ya kan? Bahagia sekali. Baiklah. Semakin banyak clue-nya, teman-teman. Saya tidak tahu kenapa banyak sekali kamar di sini. Berbelok-belok. Itu ada newspaper lagi kayaknya. Find the budget on the master. And go to the basement. Oh, sekarang targetnya berubah, teman-teman. Kita disuruh menemukan apa itu? Budget on master bedroom. And go to the basement. Disuruh cari apa itu, cu? Hal. Udah tahu apa artinya itu. Jalan aja dulu. BTW basementnya di mana ya? Ini loh, kita di kamar terus disuruh. Oh, sepertinya kita disuruh turun ke bawah. Tidak ada hantunya, cuy. Aman. Teka-teki lagi. Oke, baiklah. Baiklah. Sekarang. Banyak jumpscare ini, cuy. Pasti sudah. Tuh, soalnya jantung kita berdetak kencang. Berarti hantunya dekat, cuy. Sudahlah, turun naik ke basement langsung. Hantunya di belakang kita, cuy. Ya anjing, seramnya. Buka. Basementnya di mana BTW? Aduh, detak jantungnya lajunya. Ada hantunya ini kayaknya. Tuh, ada langkah kaki loh, tapi di mana hantunya, cuy? Oh, garisnya sudah hilang. Oke, okay, fine. Orang bisa lari aja kok kalau ketemu hantunya. It's something suck. I don't know. Ada kue ulang tahun. Ih, jadi gak fokus aku cari item. The battery of teaser. I can be used assembled taser gun. Wah, ada senjata keju. Ih, jadi gak fokus aku cari anu anjir. Cari item. Serem banget dah ini. She's very sensitive to sound. Baiklah. Oh, hantunya terlalu sensitif, teman-teman. Jika dia mendengar suara. Gila, dia bakal tahu loh kita di mana loh. Kalau dia dengar suara, ini berarti dilempar ya. Nyaringnya suara buka laci, nyaring banner ikam nih. Oh, sembunyi. Sembunyi kah? Perlukah kita sembunyi? Tapi detak jantungnya tuh berdebar terus, cuy, makin kencang. Enggak, Bang, enggak ada, Bang. Kita lempar ya pakai bola. Tuh kita dapat bola loh. Lagi-lagi boneka, cuy. Hantu ini enggak jauh-jauh dengan boneka. Wow, TV-nya nyala sendiri, cuy. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video game kita kali ini. Kita sudah mendapatkan 3 item teman-teman. Tapi kita belum menemukan pistolnya. Mungkin di combine nanti. Oke, bisa kita tembak hantunya ya kan kalau dia ngejar. Dan sampai jumpa di next video teman-teman. Mungkin saya akan melanjutkan part 2-nya. Gamenya menarik teman-teman. Untuk grafiknya sendiri ya bagus ya. Untuk game Android, oke. Sampai jumpa di next video. Sampai teman-teman. Kuih.